Hari ini mak bapak pening fikir macam mana aku nak acuankan akhlak anak aku. Mak bapak pening tuan-tuan fikir macam mana aku nak bentuk, nak patternkan akhlak anak aku. Jumpa ustaz, ustaz macam mana nak bagi akhlak anak saya bagus? Jumpa ustaz, bawa ayam suruh jampi tuan-tuan. Ustaz, boleh tak jampi ayam ustaz? Bagi lembut hati anak saya. Saya kata kalau nak lembut hati, minum asid. Lembut kan? Bukan takat lembut hati. Berlubang badan. Bawa ayam suruh ustaz jampi. Ustaz, boleh tak jampi ayam ni bagi terang hati anak saya? Saya kata nak terang hati, telan bateri dan mentol. Boleh terang hati? Tu yang cerita sampai bawa ayah suruh, ustaz, anak saya nak ambil SPM, boleh tak jampi ayah ni bagi dia tengah hati nak periksa? Saya tanya, anak makcik semayang tak? Oh, semayang payah. Kalau makcik payah, saya lagi payah. Kalau makcik jadi mak, nak suruh anak semayang pun payah. Jumpa saya lagi payah lah. Kalau saya jampi ayah satu ton drum, satu ton drum ayah saya jampi, bagi dia minum, kembung perut meletup, jahit balik, bagi minum lagi, tak guna satu duit pun. Kalau makcik tak reti nak suruh anak semayang, minta maaf cakap. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dalam masjid, kita nak pening buat apa? Kita pening hari ini sebab kita tidak percaya dengan mukjizat Al-Quran. Percayalah, bila anak-anak masuk mahad tahfiz, dia hafal Al-Quran, ayat Al-Quran mengalir dalam urat darah dia, mukjizat Al-Quran itu akan pattern, akan bentukkan akhlak anak kita. Percayalah. Oh, pecah kepala fikir macam mana nak bagi baik akhlak anak-anak, akhlak cucu kita. Padahal dalam masa yang sama, anak cucu kita jauh daripada Al-Quran. Betul? Tosah pening kepala, bagi mengapai Al-Quran. Kalian tengok macam mana peranan mukjizat Al-Quran, dia patternkan akhlak anak kita. Kita susah nak hantar anak ke tahfiz. Tahfiz ni ada SPM? Tak ada. Tak ada tuan-tuan. Hang jangan nak mengarut. Hang masuk tahfiz esok, hang nak kerja apa? Tahfiz tu SPM pun tak ada. Kan selalu ayat tu kan? Ha. Saya, ayah-ayah ni, ibu-ibu, oi! Dengar sini. Gaya nak tidur tak jadi kan. Kalau siapa boleh tidur ceramah saya memang A ya. Serga hampa sampai terkentut-kentut aku. Sagi nak kena pergi ambil sembahyang lain. Kan? Nak bagi tahu hampa dengar ni weh. Saya ustaz depan ni, ayah-ayah, ibu-ibu, akan sampai masa kita akan berak kencing atas katil. Tok Imam, Tok Imam akan berak kencing atas katil. Hei pengerusi majlis, jangan gelak kau Tok Imam. Sama lah. Aku pun sama. Faham tak? Ha? Pakcik, kita akan berak kencing atas katil. Masa tu kita akan tengok, makcik-makcik, oi! Tengok mana anak-anak yang akan sumpah seranah kita. Mana anak yang sanggup tangan dia berlemuih dengan tahi basuh punggung kita. Kita akan tengok masa tu. Saya bukan cakap saja depan mata kami. Anak-anak maki dia, pengotok punya orang tua busuk, dia kena strok mati selepas dia atas katil. Berak kencing menangis tuan-tuan atas katil. Mulut herot sebelah, anak-anak maki dia. Akhirnya jiran datang tolong angkat basuh berak dia. Jiran tu kesian. Allah tuan-tuan, dia tu pun dulu dia kata dekat anak-anak dia, kalau hampa masuk pondok, masuk tahfiz, esok hampa nak kerja apa? Hampa jangan mengarut. Pondok tak ada sijil, tak ada akademik. Akhirnya bila dah herot sebelah, berak kencing atas katil, anak-anak maki dia, masa tu ayat mata merambu-rambu ni, mungkin baru dia perasan, rupa-rupanya kalau dulu aku kata dekat anak aku, hampa masuk tahfiz, esok nak kerja apa, rupa-rupanya agama ni bukan untuk kerja, agama ini untuk anak-anak aku, meringankan beban aku, ketika aku berhadapan dengan sakaratul maut. Belenang ayat mata tuan-tuan. Anak terlentang tengok astro.
Dia terlentang atas katil, tak boleh bergerak dengan berak kencing atas katil. Ayak mata merambu-rambu, anak-anak terlentang, duk tengok Astro tak peduli langsung. Kutlah masa duk huk-hap macam nak mati itu tuan-tuan. Kutlah kalau salah seorang anak-anak duduk tepi telinganya, diajarkan di telinganya, La ilaha illallah. Menangis tuan-tuan, menangis. Kalian akan ingat perkataan saya malam ni. Kalau itu berlaku pada kalian, na'udzubillahi min zalik, tapi kalian akan menyesal seumur hidup kalian. Percayalah. Jangan main-main tuan-tuan. Saya selalu di mana-mana ceramah saya cerita peristiwa kami jumpa satu ibu yang buta dan lumpuh di Johor yang dibuang oleh 7 anaknya di bawah sebuah jambatan. Hey, makcik tu kami jumpa depan mata kami. Tanya isteri saya. Isteri saya pun pergi. Menangis tuan-tuan, buta dan lumpuh, anak 7 orang buang bawah jambatan. Tanya makcik itu tak dapat bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat ke? Dia kata tak boleh dapat sebab IC lama dia tak tukar lagi. Dia pakai IC plastik yang cop jari dua tu. Hak lama tu. Tak apalah, esok paginya kami bawa makcik itu, saya pergi bawa makcik itu ke Jabatan Pendaftaran Negara di Johor. Sampai dekat kaunter JPN, kerani tu dia ambil IC tu, dia masuk nombor IC makcik tu, dia keluar nama makcik tu, tulis telah meninggal dunia. Rupa-rupanya 7 anak yang buang dia bawah jambatan, mereka palsukan sijil mati dia. Depa ambil sijil mati mak dia, depa keluarkan semua duit EPF dia. Sian tuan-tuan. Hampa ingat kita tak tahu nasib kita lagu mana. Jaga. Jaga tuan-tuan, jaga. Ingat Ustaz Muhammad sebut malam ni, kita semua termasuk saya akan berak kencing atas katil. Tuan-tuan jaga. Tuan-tuan main-main soal penekanan Al-Quran terhadap anak-anak, tuan-tuan main-main. Tuan-tuan tak bersungguh-sungguh nak mewarisi amanah yang Nabi tinggalkan. Jaga. Jaga tuan-tuan.